Yaudah, 1, 2, 3, selamat datang di Welcome. Di Welcome. Ya udah sih, aja sih harusnya. Tek, 1, 2, 3. Selamat datang di Wonders Playground. Wow. Yes. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Teman-teman sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia memang. Agak aneh ya, agak awkward gak? Soalnya kan lagi ini kan musim-musim penyakit. Ya, pancaroba. Pancaroba. Perubahan banget. Pancasila. Nanti mudah kita bakalan main. Gak main sih, lebih ke ngetes MBTI kita masing-masing karena kita belum pernah ngetes. Apa itu MBTI? Tahu sih. MBTI adalah M, Meyer, B, Briggs T type, I indicator. Meyer Briggs type indicator. Gitu. Artinya semacam tes psikotes gitu, tes kepribadian tapi ada 16 dan masing-masing itu ada 4 huruf gitu. Kita ini yang buat interview kerja itu enggak sih biasanya? Beberapa bukan. Ya, beberapa minta itu. Ya, beberapa ya organisasi juga. Jadi tadi kalian semua udah pernah tes MBTI? Aku belum pernah. Belum pernah lah. Gue belum tahu yang kayak apa. Siapa tahu mungkin gue pernah, tapi gue nggak tahu kalau itu MBTI. Atau lupa, mungkin, lupa ya. Atau mungkin gue emang belum aja. Di Twitter banyak meme-nya gitu, kayak kelompokan MBTI gitu. Muncul di timeline gue ya Twitter ini dia hamil. Eh bukan maksudnya? Eh? Yang kayak petualang gitu kan? Bukan ya? Iya. Yang kedua juga muncul nih Open BO Semarang. Di gua cerot. Lo lagi mana? Kalau gue udah pernah tes MBTI, tapi gue yang dulu bukanlah yang sekarang. Oh, gitu. Jadi mau tes lagi sekarang. MBTI T-nya tegar. Bener. Tesnya, let's go. Siapin HP masing-masing. Ayo, cepetan. Ayo cepet. Hustle culture gitu ya. Oh, 16 personalities. Yes, website-nya 16personalities.com. Kronologi wanita bersuara. Hey, 16personalities.com tolong ya. Bahkan take the test. Ini gue tes juga enggak ya? Tes juga. Tes aja deh. Lo kan sebagai orang yang ngerti MBTI lo. Enggak, klarifikasi gue enggak sengerti itu tentang MBTI. Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang? Nggak. Kok gue bahasa Inggris? Iya gue juga, baru gue mau ubah bahasa. Kok gue bahasa Portugal? Ya coba ya di... Tadi banget. Rizky belum bayar. Salah. Gue kira pinjol tadi. Rizky belum bayar. itu yang gue tadi mikir kenapa diambil. Udah. Anda tidak biasa memulai percakapan. Anda sering kesulitan terjun payung. Apa sih ini? Anda sangat ketakutan kalau ketemu Brock Lesnar. Wey. Anda sering merasa iri bilang bos. Aneh banget. Pertanyaan gue aneh. Soalnya Anda harus menjustifikasi diri dari mana. Anda sering merasa tenggelam, tolong. Orang jarang dapat membuat Anda marah. Saya tidak setuju. Lo suka bikin orang marah, gila. Hunter sik menyerang desa Anda. Bahasanya. Ayo. Aneh banget sih. Gue yoga dulu lah. Lama banget. Enggak sih, cuma maksudnya gue kan enggak inget pertanyaannya apa aja, cuma tiba-tiba apa aja ya gitu. Ini maksudnya apa ya? Highly theoretical. Gak lucu ya? Yes, highly theoretical apa ya? Maaf. You become more than udah. Kok gue lama ya nampaknya? Mana ya? Ya cuma satu. Yang mana ya? Oke, gue udah. Ah, cepet banget. Kok lo udah duluan sih? Gue 19 kak. Hasil? Sudah. Diam, jangan spoiler dulu. Oh my god. Menang gua. Gak, kan gak ada. Sorry. Menang kalah. Dibantu. Jangan.
83% Ini sabar ya. Riri. Kasih dapat botol. Kasihan. Kaget jujur gua. Oke, kita semua udah menyelesaikan tes MBTI kita. Sekarang reveal kali ya. Ya, dari boleh. Dari siapa dulu? Kayak kanan, sisi kanan tuh baik kan? Tengah. Dari gue. Oke, enggak apa-apa gue. Dari Zia. INTJ, INTJT. INTJT. Gua. Oke. Okay. Gua INFPT. INFPT the mediator ya. The mediator. Kamu tahu sih? Tahu gua. Wow. Lu nyontek ya? Ini arsitek gua. Gua STMJ. Susu teh madu jahe. Hah? Aku ENTJ. T. ENTJ. INFPT. Ah, sama kalian ujung-ujung. Sama sih. Tapi gua mediator S. Banyak. Mediator. Iya. Jadi kalian kalau gue sorry itu MBTI-nya enggak. Jadi gue berubah. Tadinya sebelumnya gue pernah ngecek itu adalah gue INTJ. Sekarang jadi INFJ. Gue mediator INFPT gimana tuh? Oke, coba dibaca dulu ya ini INF. Gue sama dia ya berarti ya? Kepribadian iya kalian berdua nih coba nanti ciwi-ciwi ini judging ya. Idealis sejati. Selalu mencari celah kebaikan bahkan pada orang atau kejadian terburuk sekalipun. Kebalik sih, selalu mencari kesalahan orang dan selalu kayak mikirnya negatif terus di semua orang kejadian tuh selalu kayak mikirnya negatif kayak enggak bisa nemu mas, hal-hal positif. Lagi syuting, Mas. Selanjutnya, ini ada yang agak mengejutkan fakta unik ya. Walaupun mereka mungkin dirasa pendiam bahkan pemalu, nggak ada kayaknya nggak tahu malu deh mereka lebih nggak tahu malu dari video ini apakah terlihat pendiam dan pemalu. Katanya mereka ini memiliki api dan semangat yang benar-benar bersinar. Mana ada, mereka sangat mager. Sama lagi di rumah mager yang pernah ada ya, benar-benar dua-duanya lagi. Tapi gue santai punya, kayak dia slow motion aja mereka. Tapi gue mengakui gue punya semangat berapi-api kalau melakukan hal yang gue suka gitu. Gue mager bro, nembok dia. Wow, mager nembok guys. Gue udah nggak mood ngelawak tadi. Jujur ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama, kelebihan kekurangan. Bisa. Boleh. Yang pertama kelebihannya empatetik. Jadi mereka tuh emang care banget. Mm-hmm. Nggak ada kayaknya ya, care. Dikit lah, boleh lah. Ini salah, kalau kata gue salah. Jujur salah. Boleh sih, kalau yang itu part itu ya boleh lah. Boleh. Yang kedua generous. Jadi itu apa? Ya suka. Baik. Wow, suka memberi gitu. Gak pelit dong iPhone. Oke, next. Kelebihan yang selanjutnya adalah open minded. Oke lah ya. Itu bisa diterima lah ya. Terus kreatif. Weh. Ya oke lah ya. Tapi karena ketutup mager itu loh. Sebenarnya mungkin mereka orang yang kreatif tapi passionate. Weh. Apakah passionate? Dikit. Okay. Kenapa kalian ngejudge kita? Kan memang ini tujuannya. Oh, iya, sorry, memang kita lagi ngejudge kalian boleh, berdua kalian sama kan. Dan yang terakhir idealistik yang tadi. Oke, ini waktunya kekurangan. Kekurangan kita skip dulu. Kita kasih tahu kekurangan mereka berdua di depan kamera. Unrealistic. Karena tadi kan idealis, jadi unrealis ya memang ya, betul. Oh, ini ada self isolating. Kelihatan jelas. Bener. Oh, benar banget. Kelihatan jelas sekarang self isolating. Ini kita lagi ngobrol ya. Dia self-isolate. Self-isolating, lihat. Langsung. Itu kenapa? Enggak. Itu kenapa? Ketiduran. Kan self isolating ya. Jadi gua ketiduran. Langsung dipraktekin banget gitu. Terus. Unfocus ya, kelihatan juga tadi. Ya. Benar. Kayak mereka enggak bisa fokus gitu. Oh, ini ada style musik sedih. Jadi INFPT ini adalah emotionally vulnerable. Oh. Rapuh. Oh, ada lagi desperate to please. Desperate to please. Jadi kalau ada orang yang enggak suka, jadi lo bakal ngelakuin apa aja. Bakal iya kayak bikin, membuktikan gitu. Gua tuh bisa. Enggak bikin kalau misalkan itu benar. Butuh validasi. Dan self critical. Oh iya. Mengkritik diri sendiri. Oh iya, memang iya. Coba iya. Insecure-nya gede.
Eh, gue salah deh. Next, ENTJ. So, sini coba. ENTJ itu adalah The Commander. Apa artinya The Commander? Commander tuh yang memandu. Yang nyuruh-nyuruh ya? Yang nyuruh-nyuruh. Suka nyuruh-nyuruh ya jadi. Oh gitu. Ya kan sesuai posisi gak sih? Commander adalah natural born leader. No. Oh, natural born leader. Bener tau yang gue cerita, gue kan pernah dibaca garis tangan gue. Oh iya, yeah. Sama ini, dukun-dukunan gitu. Gak dukun juga lah. Maksudnya, ya. Gak dukun. Ya lo mengakui itu, lo adalah mengakui natural sih. Born leader. Mengakui sih, karena klaim ya, klaim positivity. So, strength and weakness-nya. Yang pertama, efisien. Iya, gue paling gak suka tuh orang yang ribet. Benar. Gue tuh bener-bener orang yang kayak slow motion atau apa, terus gak efisien, gak efektif tuh gue bakal marah. That's why lo sering marah ke Made. Yes. Gak mau tos. Oh gitu. Next, energetic. Iya. Gue gak bisa lihat orang diem. Oh. Nanti gak sih kayak lihat orang malas-malasan. Jelaskan. Berarti ini ya, lu lebih kesel-kesel sama manusia silver di lampu merah. Iya, ngapain? Karena dia diem. Patungan baru. Berarti pas manekin challenge lagi hype dulu, lo kesel tuh. Kesel. Lo gak sama ini ya, apa ya? Yang atraksi di kota tua tau gak yang gini? Oh. Yang awang-awang. Yang awang ya. Lo kesel ya? Duduk di atas. Lanjut. Cermin. Bukan gitu. Selanjutnya ada self-confident. Iya sih. Iya kelihatan lah ya. Iya sih, lo kayak you know your worth lah gitu ya kan. Masa sih? Apalagi lo Capricorn gitu. Oke, jadi kita bahas zodiak. Sorry. Wait, jangan bahas zodiak dulu. Sorry. Strong will. Lo kalau udah punya kemauan, iya benar. Iya. Yes. Kalau maunya A, ya A. Yes. Kalau udah bisa, goals, bener banget. Mau A jadi A kecil enggak bisa gue. Ibu not harus good. A. Ibu, gitu. Ibu satu ini kalau katanya udah A, daf A harus A. Oke. Okay. Gitu. Keren. Tapi karena ketemu masih bagus sih. GN kita apa sih tadi? FP, INFP. Jam 10 ya kelar. Jam 1. Makanya gue selalu marah di sini. Lanjut. Selanjutnya strategic thinkers, inspiring. Amin. Di luar sana pasti banyak kanca muda betul, yang betul. Parah. Oh, iya. Banyak betul. Tapi apa? Tapi tunggu saat lo tahu kelemahan dia. Boleh, itu yang saya tunggu-tunggu. Ini yeah. Bukan kelemahan, cuma kekurangan. Kekurangan nggak akan selamanya kurang, bisa ditambahin. Boleh, bisa boleh. Diperbaiki betul, kan? Betul. Boleh, boleh. Jadi karena tadi dia adalah natural born leaders, dia adalah stubborn dan dominan. Keras kepala dan dominan banget. Coba kelihatan ini, banget ya, kelihatan banget. Testimoni orang yang udah nasihatin gue kayak apaan tau, tapi tetap stubborn dan keras stubborn kepala dan kepala. Sok dominan lagi. Oh sok? Enggak, dia emang dominan. Dia emang dominan. Cuma emang kadang susah aja diomonginnya gitu kan. Kalau kata dianya enggak bisa masuk apa yang kita omongin, ya enggak akan masuk. Gitu aja. Nah, lanjut. Selanjutnya intoleran. Intoleran banget para bahasa jadi orang. Kalau kata dia enggak, ya enggak. Gitu. Sebenarnya sama enggak sih ini? Iya, kayak iya. Gabung ke karena kelebihan gue. Impatient, enggak sabaran. Ah, enggak sabaran. Lu kalau nenek-nenek nyebrang disuruh ngebut ya? Gua paksain ya. Enggak lah itu mah. Arogan. Aduh, arogan banget. Kelihatan sih kalau arogan. Poor handling of emotion. Pure handling of emotion. Poor handling. Oh, poor jadi handling. Susah mengendalikan emosinya, iya. Ada benernya sih. Dan kayak selanjutnya cold and ruthless. Oh iya. Gua kayaknya enggak ada yang benar-benar. Setuju. Kayak gue dari lahir udah kalau gue lahir terus gue tes apa MBTI, emang ini aja gitu. Gak akan berubah. Mati iya. Sekarang gue akan membacakan dibandingkan dengan tadi ENTJ. Ya, meskipun cuma beda satu huruf E dan I, kita lihat bagaimana perbedaan jauhnya. Jadi ENTJ ini namanya arsitek karena gue ini paling bisa berpikir strategis katanya. Tapi gue mau agak pamer dikit di sini sih ke tulisannya ya. Arsitek itu cuma berjumlah 2% dari populasi manusia. Oh. Dan wanita dengan kepribadian ini sangat jarang, hanya 0,8% dari populasi manusia. Kenapa enggak dibacain gitu-gitu aja? Karena enggak ada. Karena emang enggak ada. Yang langka INTJ emang. Berarti kayak badak. Tolong lindungi saya. Lagi makanya gue tapi gue fun fact sebenarnya gue juga ini berubah. Awalnya gue ENFP, terus tiba-tiba pandemi gue nggak pernah ketemu orang, tiba-tiba berubah jadi INTJ. Kok orang bisa ya berubah? Bisa cepat itu, pandemi kan cuma 2 tahun. Enggak, 2 tahun is not a short time. Kalau gue 2 tahun untuk bisa merubah lo yang udah 20 tahun misalnya, kayaknya nggak bisa gitu. Enggak, kalau gue gampang banget berubah. Oke, so strength and weakness.
Ya emang, ya tuh. Self-isolating. Oke, selanjutnya ada informed. Apa tuh? Inform adalah dia ya inform banget, jadi dia tuh selalu nyari tahu apapun itu penting nggak penting, betul, betul. Dia tahu TMI apapun itu. Bahkan I know everything. Tapi dia tuh emang nyari info gitu, bahkan dia tahu jenis rumput laut terenak. Dia beneran tahu? Beneran tahu. Apa? Tapi aku tahu kalau ikan tuh paling cerewet adalah ikan lele. Cerewet? Iya. Ikan ngobrol. Ikan bisa ngobrol. Baru tahu. Emang di bikini batang diem-diem. Tuh kan, ngerti gak sih kacang muda? Dia tuh hal-hal yang aneh malah dia tahu. Nah, sumpah, beneran deh. Ikan lele. Ikan lele, ikan patin. Aneh banget. Tadi abis inform independent. Oh iya, sangat independent banget mbaknya. Miss independent. Lanjut. I'm so proud. Determine. Ya jadi aku ambisius dan goal oriented ya memang. Ada curious. Dia benar-benar kayak kepo banget sama hal-hal yang terjadi di dunia. Iya, makanya yang gue bilang dia suka tahu TMI itu karena dia kepo. Kenapa ini hal ini bisa terjadi kayak gini karena betul. Dia kepoan orangnya. Curious. Bahkan hal yang aneh aja dia pertanyakan. Kayak pokoknya hal yang aneh. Contohnya. Sakit. Selanjutnya original. No fake. Apa itu fake? Wet. Terus. Ah, oh, udah habis. Emang gue tuh kelemahannya apa? Kelemahannya. Arogan. Terus arogan tuh enggak mau ngakuin kalau dia salah sebenarnya. Gue salah juga pasti karena ada. Kenapa lo ketawa gitu sih? Karena ada apa sih? Karena kita semua tahu. Karena kalau gue sampai bikin salah berarti lo yang mulai gitu loh. Gue enggak ada. Itu dia. Kenapa lo ditulis arogan? Kalau nggak manji tuh nggak akan jadi ngalamin. Kecuali lu presiden Turki Erdogan. Terlihat jelas berarti arogannya. Dismissive of emotion. Jadi karena rasional banget, sebenarnya emosi itu jadi nggak penting. Jadi gue lebih mementingkan kebenaran daripada perasaan lo. Gitu. Yang penting ini tuh faktanya kayak gini. Fakta, mau ya. Kalau lo salah ya emang faktanya lo salah gitu. Kalau dia emang nggak ada emosi. Nahan emosi kalau ini nggak bisa nahan. Kenapa lo kedapat tiba-tiba? Jangan, itu pitaku. Kenapa jadi Mickey Mouse? Next adalah overly critical. Enggak? Mungkin di pikiran kamunya aja sih. Mungkin iya, menilai iya, kalau dikritikin segitunya menilai orang sih. Iya, itu make sense, itu make sense. Oh iya. Dan ini yang aku menyetujui sih. Socially clueless alias freaks ya gue. Ya sorry ya. Lanjut, Dava. Terakhir. Oh ini. INFJ ya? Iya. Dava itu advokat, yang artinya alpukat ya. Next, Dava. Oh, pengen alpukat kocok? Alpukatnya diminum. Alpukatnya diminum. Lanjutin dong. Gak boleh ya. Oh ternyata meskipun tadi gue adalah kayak cuma 0,8% dari populasi. Ternyata INFJ maybe the rarest personality type of all. Lebih keren lagi ternyata. Ini ternyata meskipun kamu pindah dari INTJ, ternyata kamu pindah ke yang lebih langka lagi. Katanya kamu nggak pernah nemu orang kayak gue kan. Kita bahas strength and weaknessnya dia. Oh, okay. Strength yang pertama adalah kreatif. Iya sih, jujur. Setuju. Kreatif yang aneh gak sih? Kok gue ngerasa gue aneh ya? Karena memang di sini think outside of the box sih. Oh, jadi mantap. Memang berarti paksa ya. Insightful. Oh. Yang gak beda jauh sih sama kreatif sebenarnya. Emang iya ya? Insightful. Iya. Karena kamu juga understand people's true motivation. Kamu bisa paham orang tuh sebenarnya perasaannya kayak gimana. Selanjutnya, principle. Oh. Jadi punya strong belief, strong value. Oh iya, benar. Jadi di dalam hati lo ingin membuat dunia ini a better place. Iya. Dia tuh suka kayak emang bikin gitu. Make it a better place. Ini itu endo kehidupan lo, Mama. Selanjutnya kita ke weakness-nya dia. Aduh. Panjang nih. Be ready. Panjang parah. Parah. Lo setengah suka itu sama gue ya, Met. Weakness sensitive to criticism. Iya, betul. Betul banget ya. Reluctant to open up. Oh gitu, jadi kamu susah terbuka. Oh. Bisa jadi. Jadi kamu meskipun kamu menginginkan
dunia ini menjadi lebih baik, kamu paham orang-orang itu kayak gimana perasaannya, tapi lo susah terbuka. Gue tuh lebih senang ngedengerin orang cerita ke gue, dan gue lebih bikin mereka comfort dibanding gue cerita ke orang. Tiba-tiba gak bisa kan? Perfeksionis. Benar, ya. Tapi kenapa perfeksionis jadi kekurangan? Perfeksionis tuh sebenarnya emang iya ya, bisa dipandang baik, bisa dipandang buruk. Kalau ini nggak usah dipandang. Avoiding the ordinary. Oh gitu, emang pengen jadi anti mainstream banget. Iya, nggak suka gue ya main sama-sama. Dan yang terakhir adalah prone to burnout. Rentan untuk burnout. Bener banget lagi gue kalau udah bad mood ngerjain semuanya, nggak bakal gue kerjain semuanya. Tapi kalau misalkan gue sekalinya ngerjain tiba-tiba orang lagi ngomong sholat. Enggak, gini aja gini, enggak sholat. Baru sekarang. Gitu. Wow. Iya, gitu. Dan dia dikit-dikit emang burn out. Banget. Enggak, tapi kalau sekalinya gue kerjain semuanya tuh langsung jujur sekaligus gitu. Nah, salah berat. Oke, Kaca Muda itu dia MBTI dari kita. Kasih tahu dong ya, komen-komen di bawah. Di bawah. MBTI lo apa dan menurut lo bener enggak yang kita sebutin tadi? Betul. Nanti ada sih ada banyak The Wonders lagi yang belum cek MBTI-nya, nanti kita bikin episode 2-nya kali ya. Boleh kali ya, langsung kita bahas. Jangan lupa di-share, komen, subscribe juga channel kita di Radio One Indonesia. Wuh, paling seru. Karena kita punya banyak konten menarik lainnya. Dan dengerin kita di 88.6 FM. Yeay, bye-bye. Bye. Harusnya ngomong bagi yang pengen nyoba-nyoba tes. Ini di sini. Wah, ribet. Di sini. Suruh ke sini. Aduh, kesemutan kan.